lagi di video Ani Ngegame. Nah teman-teman, kali ini ya katanya Sakuran itu punya kekuatan khusus guys. Nah aku sih curiga ya teman-teman, kekuatannya apa nih? Apakah harus dengan memakai baju yang baru atau bagaimana guys? Karena katanya guys ya, kekuatannya itu bisa mengangkat kendaraan. Oh my god, apakah Sakuran ini akan menjadi superhero atau jadi Wonder Woman nih guys? Nah buat kalian yang penasaran, langsung aja yuk kita cek dan mulai gamenya. Oke guys, kayak gitu langsung aja ya. Sakuroni akan ambil mobilnya teman-teman karena akan pergi ke bengkel nih guys. Tapi kali ini bengkelnya itu bukan yang dekat rumahnya Sakuroni ya teman-teman ya. Jadi di Sakura itu guys ada bengkel baru. Jadi ini lokasinya sih mungkin agak jauh guys dari perkotaan Sakura ya. Jadi aku akan mencoba mencari tahu di mana lokasi untuk servis mobilnya Sakuroni nih teman-teman. Soalnya tempatnya itu karena baru guys, jadi kita harus cari tahu dulu nih. Oke, kalau gitu nih aku lewat atas aja teman-teman. Kita harus lewat, harus lewat villa guys, bukan lewat sini teman-teman. Aku pengen mencoba jalan baru juga sih sebenarnya, karena kan biasanya tuh aku tuh muter-muter cuman di kota Sakura aja ya guys ya. Nah, gimana kalau kita belok lewat sini guys, terus ke kiri, terus lewatin villa ya guys ya. Tapi villanya itu bukan villa yang ini guys, itu loh villa yang ada Santa Claus-nya. Jadi aku akan lewat, nah lewat jalan ini guys. Udah lama banget ya kita nggak jalan-jalan di kota Sakura teman-teman. Jadi aku pengen lihat nih bener nggak sih. Wah itu udah ada mobil di atas itu guys, ada lampu-lampu. Jangan-jangan itu kali teman-teman tempatnya. Nah ini tuh ada di belakang kerajaan guys. Oh ternyata lewat sini ya. Coba nih aku lewat sini, kalau gitu bisa nggak ke kanan? Oh aku pikir bakalan terjun ke bawah, oh ternyata enggak guys, ini turunan gitu jalanannya. Coba kalau gitu, ini lewat, ini ada lagi enggak? Oh ada guys, ada menuju ke kanan. Wah, ini dia jalan baru loh, beneran teman-teman. Wih keren banget ya, ternyata lewat sini guys, walaupun agak jauh sih memang mendaki banget. Tapi enggak apa-apa, aku seneng banget guys bisa menemukan jalan baru. Oke, apakah aku sudah sampai? Wah ternyata sudah sampai guys, ini dia lokasinya. Welcome to service car. Wah ini khusus di Sakura kayaknya. Wih ramai banget guys orang-orangnya di sini. Coba kita lihat dulu papannya ya. Parkir mobilnya di sini. Di mana? Oh di dalam. Coba tanya dulu Mbak, saya boleh parkir di dalam nggak? Waduh maaf Pak, udah penuh. Wah penuh. Iya juga sih ya guys ya. Padahal, tapi ini masih sisa satu lot nih. Boleh nggak di sini? Udah bapaknya parkir di luar aja deh. Kesian. Iya. Udah deh. Tapi nanti kalau misalkan saya mau servis bisa kan? Bisa. Nanti saya yang bawa aja. Oh yaudah deh kalau begitu. Coba aku mau lihat dulu guys. Wah banyak banget nih. Wah ini pasti mobil mbaknya nih guys. Warnanya pink, ada kuning, ada hijau, ada orange, ada biru, ada merah juga, ada warna ungu. Keren-keren banget ya teman-teman ya. Coba kalau yang di sini apa tulisannya? Service car. Oh, logonya guys. Wah, itu ada apa ya? Rame-rame banget di situ. Mas, itu ada apa sih? Itu lagi ada yang atraksi. Masa ya ada perempuan yang bisa ngangkat mobil? What? Dan dia bisa mendapatkan uang banyak dari sini. Masa sih? Iya, masa aku nggak percaya, lihat aja. Ya udah kalau begitu kita lihat guys. Mbaknya emang tahu, emang benar ada bisa ngangkat mobil? Ada, ini sih udah lihat di handphone saya nih. Kamu nggak percaya? Itu aja lihat langsung tuh, saya udah foto tadi. Masa sih guys, coba kita lihat dulu. Coba permisi. Wah lagi diliput teman-teman. Oh my god, itu Sakurani guys. Oh no, Sakurani kenapa kamu jadi superhero gitu? Bisa mengangkat mobil seberat itu guys. Wah aku gak nyangka sih pada ditepokin tangan nih guys. Keren, masnya kalah sama mbaknya. Mbaknya aja punya kekuatan super bisa ngangkat mobil. Mas emang bisa pak? Ya gak bisa sih, makanya saya tepuk tangan aja. Aduh, makanya masnya. Kalau komen tuh saya kira bisa, ternyata enggak ya. Saya kagum aja sama mbaknya, jago banget tuh bisa ngangkat mobil. Masa sih guys, coba kita deketin dulu kalau gitu. Sakurani, ini kamu Sakurani kan? Parahnya jangan dimasukin ke dalam Sakurani. Sakurani kamu beneran bisa? Iya guys beneran. Coba ya, kalau kita ajak nih kita tuh. Sakurani, gimana caranya kamu bisa mengangkat mobil itu? Sakurani, aku di mana? Aku kaget, tiba-tiba aku punya kekuatan super kayak gini. Kamu mau coba nggak? Aku lempar nih mobilnya nih. Jangan dong, dilempar ke aku dong. Ya udah, terus gimana? Ya udah, aku coba. Kamu gendong aku deh. Aku gendong coba ya. Nah, kok aku gendong kamu? Kamu baik-baik
aku beneran udah ngangkat. Cuman karena kamu isengin jadinya terlepas. Oh alah begitu. Pemirsa. Pemirsa. Ternyata betul ya, ada perempuan yang bisa mengangkat mobilnya. Bahkan dia sudah membuktikan mobilnya itu bisa melayang. Oh my god guys, beneran Sakura ini diliput teman-teman. Tuh kan, apa aku bilang? Kamu aja tadi dibilang sama Mas itu bisa ngangkat mobilnya Sakura nih. Tapi tunggu dulu Sakura nih. Aku ada yang bingung deh, kenapa Masnya itu pergi ke sana ya? Mas, kenapa Masnya tadi pergi guys? Waduh, Masnya ini lagi liputan kenapa pergi ya teman-teman ya? Mana itu tadi tuh reporternya? Wah, udah hilang dia guys. Parah banget kameramennya ditinggalin teman-teman. Yaudah kalau begitu guys, keren banget ya. Nah pasti kalian penasaran deh, gimana sih kak caranya Sakura ini bisa ngangkat mobil kayak tadi? Nah sebenarnya itu ada caranya teman-teman. Ini dia tutorialnya. Caranya udah aku kasih tahu, sekarang aku mau keliling-keliling dulu nih untuk servis mobil yang baru ini guys tempatnya. Jadi itu lantai 2 teman-teman. Coba kita lihat ya. Di lantai paling atas tuh ada apa sih sebenarnya? Wah, banyak kursinya guys. Dan di sini ada layar monitornya besar banget. Oh, mungkin ini untuk ruang rapat kali teman-teman. Jadi kalau misalkan lagi ada acara, mereka bisa bikin acaranya di sini guys. Terus di sini ada apa nih? Apa nih ruang bos? Oh, ini untuk ruangan bosnya guys, kayak ruangan direkturnya gitu. Keren banget ya teman-teman ya. Jadi lengkap, cuman sayangnya itu nggak ditutup ya guys ya. Jadi nanti kelihatan lagi. Atau mungkin memang desainnya terbuka gitu teman-teman. Jadi sambil rapat bisa langsung ke ruangan kerjanya direkturnya deh. Terus di sini juga ada apa nih? Oh, ada kasirnya guys. Dan di sini ada, kenapa ada bebek-bebek ini ya guys ya? Jangan-jangan ini adalah itu loh guys, underdealnya motor. Salah. Tapi Eko motor sih mobil maksud aku guys. Tapi sini gede banget loh spanduknya, promo diskon 50%. Berapa ini? 700 juta. Hah? Ini jualan mobil apa servis mobil guys? Kayaknya sih ini mobil baru kali ya teman-teman yang di sini ya guys ya. Soalnya ada yang 500 juta. Wah, mahal juga ya guys mobil-mobil di Sakura ya. Ini jatuhnya 1 miliar. 1 miliar ini maksudnya mobil Jepang atau mobil Indonesia ya guys ya menurut kalian? Kalau menurut aku sih ini kayaknya harganya rupiah kali ya guys ya, bukan harga yen teman-teman. So kalau gitu guys, keren banget ya untuk service car yang ada di daerah ini guys. Soalnya jarang banget ya orang yang buat bangunan di daerah kosong ini teman-teman. Nah buat kalian yang mau mampir ke welcome to service car ini, kalian bisa cari aja guys untuk ID propsnya 2216-3109-7539-18 ya guys ya. Itu dia ID propsnya. Pokoknya makasih banget nih yang udah buat bangunannya keren abis. So guys, kalau gitu sampai di sini dulu aja ya guys ya video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan jangan lupa di like seperti biasa. Serta subscribe juga ya teman-teman channel Aninga Game. Karena di sana juga aku banyak banget loh upload video tentang game Sakura School Simulator. Kalau gitu terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Aninga Game selanjutnya. Bye.